Nama saya Sunaningsih. Saya berasal dari Sunter, Salapak Mentawai. Saya sekolah sekarang Yayasan Tanggung Pengharapan. Saya mendapatkan peraturan yang bilang mister yang bangun tepat waktu, tidur tepat waktu, makan tepat waktu. Di situ saya merasa bahwa di rumah beda di asrama. Kegiatanku bangun pagi jam 5, ibadah pagi jam 5 sampai jam 6, jam 6 sampai jam 7 piket masing-masing, pagi maka sarapan pagi jam 7 sampai jam 7 lewat 35 menit, dan belajar jam 8 sampai jam 12, terpak makan siang jam 12 sampai jam 1. Mister baik, bisa saya dapat pengertian dari mister. Sunaningsih Sarekdek lahir dari pasangan Bapak Kosmas Samarau dengan Ibu Rosetta Sabojiat. Lahir di Salapa pada tanggal 5 April 2008, pekerjaan orang tuanya ialah bertani. Selama mengikuti bimbingan belajar di sekolah berasrama Mentawai, ia sangat senang. Ia bisa mendapatkan ilmu pengetahuan tambahan dari bimbingan belajar yang diberikan. Di sini juga, ia bahagia karena bisa bertemu dengan teman-teman yang berbeda suku, budaya, dan bahasa. Banyak hal yang didapatkan oleh anak-anak didik di sekolah berasrama Mentawai yang mulai dibangun baik secara kedisiplinan maupun kebersihan. Dalam bidang kedisiplinan misalnya, makan, belajar, dan tidur pun harus tepat waktu. Sementara dalam aspek kebersihan, anak-anak ini diasah untuk menjadi rapi dan bersih, seperti contohnya, merapikan tempat tidur, membersihkan kamar mandi, dan membersihkan sekitaran asrama. Semua hal baik ini bisa terjadi karena ada dukungan dari para partners dan donatur yang konsisten membantu dan mendukung perkembangan pendidikan anak yang ada di sekolah berasrama Mentawai ini. Mari berjuang bersama untuk memutus rantai kebodohan di pelosok, karena pendidikan untuk semua, dan semua untuk pendidikan. Kepada para partners dan donatur, segenap keluarga besar Tangan Pengharapan mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Biar kiranya damai dan sukacita Natal selalu menyertai Bapak, Ibu, dan Saudara semua. Terima kasih kepada para donatur dan orang tua asuh yang telah setia mendukung anak-anak yang ada di sekolah berasrama Mentawai untuk mendapatkan pendidikan yang lebih layak. Bersama kita merangkul mereka menuju masa depan yang lebih baik. Helping people live a better life.